dan perkembangan timnas saya pikir cukup baik. Ya. Ya, dalam rangka menyongsong 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 ini, alhamdulillah kami bisa mendatangkan timnas. Di samping itu juga untuk menumbuhkan kembali dunia persepak bola di wilayah Gubuk dan sekitarnya. Mungkin baru saja ya gagal, tapi secara perkembangan timnas saya pikir cukup baik. Ya, Sintayong ya mudah-mudahan bisa menjadikan para generasi muda yang ada di daerah tertentu bisa termotivasi kembali untuk bisa menembusin timnas. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.